Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kembali lagi bersama channelnya Hobi Rakit Sound, channel seputar paket sound system harga terjangkau. Oke lur, alhamdulillah di depan saya sudah ready ya. Ini adalah paket sound system terbaru pesanan dari Sanjaya Musik yang ada di Ngelodan, Ngetos, Nganjuk lur ya. Nah, yang belum pesan adalah paket full set siap bunyi ya. Ini apa? Sudah termasuk genset juga, genset dong-dong ya ini. Ini adalah set sound hajatan lur ya, spesialis hajatan, spesialis dangdutan. Ini soalnya ini pakai box ya, sudah viral ya, ini box gajahan. Ini sudah teruji untuk dangdut. Dan di bawahnya sudah ada juga pakai box CBS Nogosari. Nah, jadi ini kombinasi yang pas lur ya. Ini yang bass halusnya, ini bass dangdutnya, ini untuk midnya. Nah, ini rencana nanti digantung ya lur ya. Tapi ini kita buat paketnya belum gantung, soalnya gantungnya belum ready. Jadi paket ini seharga 85 juta lor ya. Nah, pas jadi dapatkan, mari kita review satu-satu ya. Oke. Mulai dari atas bosku ya. Ini kita pakai asli 10V300, voice coilnya 3 in, dan juuga pakai tweeter RCF N450 yang voice coilnya 1,75 in lor ya. Ini model Vera, ini yang apa? Angin-anginnya samping lor ya. Nah, jadi apa? Ventilasinya pakai samping. Terus bawahnya lagi ini box gajahan ya. Atau bokasnya box JBL lur. Cuma di Indonesia terkenalnya box gajahan. Ini pakai asli 15V400 ya. Nah, bokasnya sangat besar, ditaruh di box gajah. Jadi lumayan berat lur ini boxnya lur. Nah, soalnya lumayan besar boxnya. Jadi cukup ini aja sudah sangat tinggi lur tatanannya. Tanpa gantung pun juga sudah tinggi lur. Coba lihat. Oke, lanjut yang bawah ini full orange ya. Nah, ini sangat keren loh ya, full orange mulai dari atas ke bawah. Speakernya pun juga pakai asli orange, kelihatan ya, PD185VC, dapat 4 ya, 4 subwoofer bisa dilihat. Nah, untuk tataran menyesuaikan loh ya, bisa di portnya semua taruh tengah atau portnya taruh samping sesuai selera. Kalau apa mau bass halus, portnya taruh tengah loh ya, lebih enak. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita review untuk powernya ya. Oke, powernya pun juga sudah pakai yang digital bosku ya. Nah, GTLab NK14 Pro, power badak dari GTLab. Sudah ada layarnya lur, bisa dilihat ya. Nah, ada suhunya, ada jamnya juga lur ya. Jam, tanggal, voltasenya aman. Nah, siap. Oke, terus atasnya ada asli 4 channel. Yang 1-2 ini untuk middle, yang 3-4 kita BTL untuk low-nya lur. Nah, ini low-nya sangat kencang ya. Kita buka arah jam 1 saja sudah kencang lur. Jadi mid-nya full, ininya jam 1 lur ya, untuk low-nya yang channel C ya, ini low. Nah, untuk low-nya gajahan tadi ya. Terus bawahnya ini subwoofer, ini kita fullkan juga. Nah, jadi low-nya pun ini sangat mantap lur ya, ini pakai gajahan. Oke. Terus ini juga dapat panel lur ya, panel dari HRS. Nah, voltasenya bisa dilihat ya, pakai genset odong-odong. Nah, dia stabil di 53. Nanti kita cek sound, kita lihat drop apa enggak lur. Oke. Itu kita lihat penyambungan bagian belakang. Nah, sangat simpel ya, semua sudah full speak on. Oke. Nah, ini panelnya juga sisa banyak ya ini. Nah, cuma kepake 3 aja lur. Gensetnya pun ini dapat genset baru, bukan bekas ya, baru. Nanti kita review. Nah, untuk mixernya ini kita pakai GTLab G16. Nah, ini nanti kalau ada yang pesan nanti kita seri yang apa, kita kasih seri terbaru lur ya, yang GTLab G16 Plus. Nah, yang apa harga sedikit sedikit tapi lebih enak yang GTLab G16 Plus. Dapat itu 16 channel full mono dari GTLab, sama-sama orange juga ya, soalnya orange mixernya orange. Terus harganya juga request warna orange lor ya. Nah, oke lanjut, sudah pakai DLMS juga, pakai DLMS asli DSP 4.8. Nah, sudah dapat apa Alexis juga ya. Nah, jadi sudah spesialis hajatan lor, efeknya juga tambah ces kalau pakai Alexis. Juga dapat bonus mic ya. Nah, nanti kita coba suaranya. Dapat bonus mic Shure SM58S. Nah, micnya keren lho ya bodinya, kelihatan. Ini dapat kabel snack juga ya. Dapat kabel snack. Ini dapat 30 meter. Nah, bisa dilihat. Ini jadi dari DLMS masuk ke power. Powernya dekat operator apa dekat sound ya. Tapi jaraknya 30 meter untuk power ke soundnya dapat 5 meter lur ya. Nah, seperti itu.
dan juga dapat kabel genset ya. Nah, dapat kabel genset besar ini. 4x4 mili sepanjang 50 meter. Oke. Sekarang kita review untuk gensetnya, Lur. Nah, dapat genset 20 kVA ya. Ini semua baru ya, ada dieselnya, dinamonya semua baru. Ini ya model baru bosku ya, yang ada lampunya. Nah, kelihatan keren ya. Oke, jadi seperti itu yang didapatkan. Ini langsung diambil sama mas bosnya ya. Nah, pakai dua pickup, Lur, satu untuk genset, satu untuk soalnya. Nah, ya tampilannya sangat gagah, Lur ya. Bisa dilihat ini. Nah, bisa dilihat, Lur ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita menuju ke cek soalnya. Oke, selanjutnya kita cek pakai lagu dangdut, Lur ya. Nah, ini kita pakai channelnya TMS Production. Nah, oke, langsung kita play.
lur ya. Ini kita cek sound di tengah sawah ya. Nah, lebih lepas suaranya. Lama-lama lur ya. Saya kalau lagu dangdut kebanyakan copyright. Nah, jadi kurang lebih seperti itu suaranya dari paket 85 juta ini. Bila ada pertanyaan ataupun mau request, bisa langsung menghubungi nomor WA yang tertera bosku ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.